santai. Santai ya. Oke. Dikit. Oke. Gimana? Gimana? Ditahan. Ditahan apa gimana? Bang, gimana nih? Nanti kita jelasin. Oke, oke. Sakit hati enggak, Bi? Oke, gimana sih? Gimana? Gimana? Maaf. Coba bang, dikit, Bang. Kasih kasih izin ya, izin jalan dulu ya. Izin jalan. Gimana lagi? Izin jalan ya. Gimana kiri tante? Jalan Bang ya. Oke, izin jalan. Oke, gimana kiri tante? Masuk tanan, Bek. Bek, kalah atau gimana, Bek? Oh, Beki, baby mau ikut ya? Baby, gak apa-apa, Beb. Ayo. Bikin anak-anak ya, Beb. Ayo, Beb. Tutup. Ya. Pas. Ikut. Beb, gimana, Beb? Gimana, Beb? Gimana, tanggapannya? Ini tinggal ini. Minta doanya ya. Iya. Minta doanya. Jam 3 sore itu masih berkabar sama gue. Terus jam 4:30 atau jam berapa udah gak bisa dihubungin lagi. Jadi dia cuma pesan nitip anaknya, tutup anak-anaknya itu aja sih. Dan sebenarnya kan di Okebos 3 minggu lalu dia udah 3 minggu itu udah emang udah kurang konsen lah gitu. Terus ke minggu kemarin tiba-tiba dia ke rumah gue malam-malam. Bi, gue mau curhat-curhat tapi gak apa-apa deh, bikin YouTube lu bikin segmen curhat kayak bikin apa. Ya udah gue bilang podcast aja deh, kirain gue tuh podcast biasa gitu. Terus pas ngobrol-ngobrol bercanda-bercanda, tiba-tiba minggu lalu dia ngasih, pasti podcast itu dia mungkin udah kebawa suasana kali, jam setengah satu malam dia ngasihin gue surat dia dipanggil sama kepolisian dari minggu lalu, seminggu lalu. Gue kaget kan, aduh. Pijain cerita di sana dia meluangkan isi hatinya aja sih. Terus kan gue bilang gue mau nanyain gak enak. Cuman tadi sih dia udah bilang tak apa-apa kalau memang isi hati gue biar orang-orang tahu di mana. Intinya dia berdoa ini supaya bisa kuat ya. Tapi gue tahu dia. Wah kalau lanjutannya bener-bener aku nggak tahu, ini baru hari ini nih. Tadi tuh udah nggak bisa komunikasi lagi ya. Intinya jam 4 sore udah nggak bisa komunikasi lagi. Tapi ya sama adiknya tadi udah komunikasi. Cuma terakhir kan Vicky bilang amanah jagain anaknya. Dia sih udah nggak mikirin kerjaan atau apapun yang penting anaknya. Nanti ya ini kan baru tadi nih dia maksudnya eksekusi tanda kutipnya, maksudnya dari kepolisian langsung mungkin dibawa ke kejaksaan atau apa, aku juga kurang begitu paham sih ya, tapi kita ikutin prosedurnya aja sih. Tadi Vicky bilang nggak bisa gue hubungin lagi ya, nanti mungkin sambil kita menunggu kalau bisa dijenguk pasti kita kesana.